Hai, Hai Mom Sendet. Aku sama Vano mau sharing juga karena kita juga baru aja melakukan FET atau Frozen Embryo Transfer untuk rencana memiliki anak kedua. Dan sebenarnya hari ini lagi deg-degan juga untuk menerima kabar baiknya nantinya bagaimana. Dan aku sama Vano juga mau mengingatkan Moms and Dad untuk jangan menunda-nunda untuk FET. Mungkin Moms and Dad sebelumnya ada yang mau merencanakan, sudah berhasil dengan anak pertama dan mau merencanakan anak kedua. Kalau kita berdua memilih untuk tidak menunda karena mungkin lebih ke usia kali yes, ya. Mumpung masih muda. Mumpung masih muda dan kita juga mau memberitahu pada Moms and Dad bagi yang mungkin pada saat embryo transfer pertama belum berhasil, kita juga berdoa agar FET-nya nanti akan berhasil dan jangan ditunda FET-nya karena tetap semangat pokoknya, jangan putus asa, pokoknya tetap berjuang. Mungkin sebelumnya belum berhasil tapi mungkin yang keduanya pasti akan berhasil sih. Dan tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Tahun ini hamil, salam dua garis.